Lepasin! Lepasin! Saya mau ngucapin makasih karena tadi Mas sudah bantuin saya. Iya, Mbak. Pergi! Dengar, pergi sana! Kalian kenapa memperlakukan Bapak ini seperti itu? Hei, kamu itu cuma tukang beca. Ngaca dong. Jadi, calon suami kamu itu tukang beca ini? Oh, jadi dia orangnya. Wait, Bapak nggak setuju. Coba, kamu pikirkan baik-baik. Kamu ini anak seorang pengusaha restoran besar. Masa mau menikah dengan tukang beca? Kalau sampai aku nggak menikah sama Mas Fadi, aku akan pernah nikah seumur hidup aku. Baik, tapi kamu jangan harapkan mendapat warisan dari Bapak. Senang, karena kamu sudah berhasil menghancurkan restoran Bapak. Aku sama Mas Fadil cuma usaha untuk cari rezeki yang halal aja.